Ya, selamat pagi teman-teman. Salam dari Wonogiri, Jawa Tengah. Kali ini saya akan packing ya, mau packing tanaman, bibit tanaman dari Black Sapote dan juga Mame Sapote. Mau kita kirim ke Kalimantan, Kalimantan Barat. Pesanan dari Mbak Anis ya. Untuk harga bibitnya, harga bibit Black Sapote Rp250.000, harga bibit Mame Sapote Rp1.500.000, hasil cangkok. Packingnya seperti ini. Nanti pengiriman kita menggunakan pos saja ya, masih bisa. Pos masih bisa. Ongkos kirimnya ke Kalimantan Barat untuk seberat ini 5 kilo kayaknya ya. Beratnya 5 kilo ini kayaknya sekitar 240 ribuan. Menggunakan pos kilat estimasi 5 hari. 5 hari sampai. Seperti ini ya, packingnya rapi dan juga aman, dijamin aman teman-teman. Untuk pemesanan bibit maupun buah bisa langsung WA saya. Nomor WA saya biasanya saya taruh di deskripsi, atau teman-teman yang punya TikTok mungkin bisa mengunjungi TikTok saya, Inspirasi Tanaman Buah. Di sana ada link pembeliannya ya. Ada link pembeliannya dan juga harga-harganya lengkap di sana ya. Ada katalognya. Tanya-tanya dulu aja nggak apa-apa di WA ya. Jika beli bibitnya sama saya, nanti untuk perawatan, kemudian pemupukan, penyiraman, nanti saya pandu semua ya. Saya kasih tahu caranya agar tanaman cepat berbuah dan tumbuh subur. Itu. Saya dari Wonogiri, Jawa Tengah, teman-teman. Saya masih belum bisa berkembang di YouTube ya, jadi belum bisa bikin video yang bagus di YouTube. Tapi nanti kedepannya saya juga akan bikin konten di YouTube ya, biar durasinya lebih lama, bisa berbagi edukasi atau ya pokoknya biar menginspirasi teman-teman semuanya tentang tanaman buah langka ya. Tanaman buah yang saya tanam itu semuanya tanaman impor, berasal dari luar negeri, dan tentunya di Indonesia belum banyak yang punya. Atau mungkin teman-teman punya tanaman buah yang langka di tempat lain nggak ada gitu, bisa menghubungi saya. Nanti saya coba akan cari tahu. Terus saya kalau menarik saya akan tanam, kemudian kita review bersama di channel ini ya teman-teman. Ya karena saya baru aja bermain di YouTube, jadi ya mohon maaf belum bisa bikin video yang bagus seperti YouTuber-YouTuber yang lainnya. Oke, untuk packingnya udah hampir selesai. Kita lihat videonya ke teman-teman. Ini aman ya, packingan yang seperti ini udah aman. Walaupun pakai kardus tapi masih aman, pasti aman. Keluar Pulau Jawa pun masih aman. Dan ini dibalik pun dijungkir itu enggak apa-apa. Bawah kena atas, atas kena bawah enggak apa-apa, karena saya sudah kuat ya. Lakbannya itu saya kasih banyak. Untuk satu packingan ini harus menghabiskan satu lakban ya kalau saya, teman-teman. Jadi emang harus kuat, packingnya harus kuat, teman-teman. Nampak kita mau jalan-jalan keliling kebun di sekitar rumah.
di pekarangan aja. Kita juga punya kebun khusus ya untuk Black Sapote dan juga Mame Sapote. Ada, lain kali kita bikin video lagi review Black Sapote dan Mame Sapote di kebun ya, di kebun khusus. Nah, kalau di samping rumah juga ada, tapi tanamannya enggak banyak, cuma beberapa aja. Ada induan juga, induan Black Sapote ada. Kondisi berbuah sekarang buahnya banyak. Karena Black Sapote dan juga Mame Sapote itu tidak mengenal musim. Jadi ya terus berbuah, yang dia tahu hanya berbunga kemudian berbuah. Kita lihat di tangkai satu ada buahnya besar, di tangkai satunya lagi kondisinya sudah berbunga, teman-teman. Jadi sangat bagus ya untuk berbisnis tanaman buah Mame Sapote maupun Black Sapote. Bibitnya ada, mau pesen berapapun ada, kami siap. Nanti kalau habis saya ambilkan di tempatnya paman saya. Untuk bibit enggak masalah, enggak, tidak akan kehabisan stok ya. Ini namanya Black Sapote dari induan. Usia pohon kira-kira 10 tahun. 2010 ditanam. Dan ini adalah Mame Sapote sawo super jumbo ya, dari Meksiko. Sawo terbesar di dunia. Ini jenisnya espeda. Buahnya sangat enak, teman-teman. Oke, terima kasih ya.